dan Ramil, ada Pak Wakapolsek. Pak Dan, wawancara Pak Dan. Ini dalam rangka apa Pak Dan? Bisa diceritain, jelas ada kegiatan event off-road ya, komunitas ya. Off-road ya. Kalau hari ini memang di Kali Gesing ada kegiatan komunitas off-road 4x4 yang nanti rutenya menuju ke atas ya, desa ke atas, persisnya saya kurang tahu juga. Ya, kita di sini dalam rangka pengamanan jalan saja. Terima kasih Pak, informasinya Pak. Selamat pagi teman-teman semua ya. Saya ucapkan semua sehat selalu yang sudah gabung maupun yang belum ya di channel kita di AG17 Official. Ini kita sekarang lagi ada di wilayah Kalgesing, tepatnya ada di kantor kecamatan Kalgesing ya. Dan hari ini ada event off-road. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Dan acara event off-road ini dilaksanakan maupun start atau startnya ada di kantor lapangan kantor kecamatan Kalgesing nih teman-teman. Sebelah kanan depan itu lagi geladi bersih ya untuk persiapan upacara 17-an hari Rabu besok. Nah ini nanti rencananya off-road ini startnya dari sini ya. Itu depan kita itu lagi geladi bersih untuk persiapan acara upacara 17-an besok hari Rabu. Itu adik-adik kita dari SD SMP ya. Dan ini titik nanti ini titik kumpul di startnya di Kecamatan Kantor Kalgesing, rutenya untuk finishingnya di Embung Telogogua ini. Informasi yang kita dapat seperti itu ya teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang pengen nonton atau ngelihat acara off-road nih bisa ya datang di Kecamatan Kalgesing. Ini diselenggarakan atau dilaksanakan tanggal 16 sampai 17 Agustus ya 2022, dua hari ini teman-teman. Ini bannernya ini dan ini sponsorshipnya ini. Jadi kita menginformasikan kepada teman-teman kalau yang pengen nonton off-road ini hari ini ya sekitar jam 9 nanti startnya dan finishingnya di Embung Telogogua, Desa Telogogua, Kecamatan Kalgesing. Nah ini rombongan dari tim off-road Purworejo sudah pada datang teman-teman. Nah itu panitianya ya. Nah ini salah satu kendaraan off-road ya. Nanti kita review satu-satu teman-teman ya. Kita review satu-satu.
Ini udah pada mulai datang ya, banyak ya. Wah, ini ada Pak Waka ini. Selamat pagi, Pak Waka. Dan di sini sudah mulai ramai sekali teman-teman. Nah, itu udah pada datang rombongan off-road ya, komunitas off-road. Buat teman-teman yang mau nonton acara off-road bisa datang hari ini ya. Dan ini dilaksanakan 2 hari. Untuk medan off-roadnya itu ada di daerah, kalau nggak salah ini informasinya, nanti di daerah Telogogua ya, di sana finishnya di Embung Telogogua. Nah, ini tempat pendaftaran nih teman-teman, yang peserta yang sudah registrasi mendaftar. Tempat pendaftaran untuk registrasi peserta ya. Tak wawancara ini Pak. Event dalam rangka apa, bisa dijelaskan ya enggak? Ini kita dalam rangka 17 Agustus, sudah 3 kali ini, setiap menjelang upacara 17 Agustus peringatan HUT RI, kita selalu menyegarakan off-road, kemudian endingnya, finishnya kita upacara di tanggal 17. Ini sudah 3 kalinya untuk Forbel Triplojo. Oh gitu ya. Jadi ini untuk pelaksanaan kegiatan ini berapa hari ini Pak? 3 hari. Untuk ekstrim mulai tanggal 15 ini start, kemudian finish di harapan 16 malam, 17 upacara. Untuk yang fun dan camper fan itu besok Selasa tanggal 16 start siang, nanti biar camp malam minggunya, camp malam Rabunya, dan 17 Agustus kita upacara bersama SD Pandan Reja. Di SD Pandan Reja ya. Jadi untuk finishingnya di, kalau nggak salah, di Embung Telogogua ya. Ada 3 titik finish, yang ekstrim di Gunung Cilik, kemudian yang 4x4 fan di Embung Telogogua, kemudian yang camper fan di Pucung Roto. Upacara di SD Pandan Reja. Terima kasih Pak. Monggo semoga lancar acara untuk acara hari ini. Oke, terima kasih. Nah, ini panitia. Go, go, go. Nah, itu tadi ketua panitia off-road ya. Jadi kita udah wawancarain, informasinya sudah jelas. Jadi buat untuk menuju ke titik start, saya registrasi untuk sekarang bisa nyampe sana Pak, untuk memasuki baru area ke sini Loano, Tridadi, baru Ngadirjo. Ngadirjo ada trek lagi, Pucung Roto ada trek lagi, terus Melewis ada trek lagi. Nanti bisa kekan di sana untuk menikmati wisata-wisata di Kali Gesing ini. Semoga wisata di Kali Gesing ini bereksplorasi dan bisa ke go internasional dan bisa luas kita untuk itu. Oke, terima kasih Pak informasinya. Iya, nanti kita sampaikan ke teman-teman. Yap. Oke. Begitu ya teman-teman ya, nanti kita coba liput lagi ya untuk acara off-road hari ini. Untuk startnya ada di Kecamatan Kaligeseng ya, nanti kita review lagi. Oke, okay? Ini startnya dari sini ya teman-teman ya, komunitas off-roadnya. Dan ini ada Pak Dan Ramil, ada Pak Waka Polsek. Pandan, wawancara Pandan. Ini dalam rangka apa Pandan? Bisa diceritain? Kalau hari ini memang di Kali Gesing ada kegiatan komunitas off-road 4x4 yang nanti rutenya menuju ke atas ya, desa ke atas. Persisnya saya kurang tahu juga. Ya, kita di sini dalam rangka pengamanan jalan saja. Terima kasih Pak informasinya Pak Komandan.
Ini Pak Komandan juga punya channel juga, namanya di channel, nanti bisa di subscribe teman-teman ya. Ini kita lihat startnya dari sini ya. Nah, ini startnya udah mau mulai jalan nih teman-teman ya.